Jaksa menahan tersangka selebgram Len Mukherjee atas kasus penistaan agama makan babi sambil mengucapkan bismillah resmi ditahan, Senin 10 Juli tahun 2023. Tersangka Len Mukherjee ditahan di Lapas Wanita Merdeka, Palembang selama 20 hari ke depan, mulai dari 10 Juli hingga 29 Juli tahun 2023 mendatang. Usai tahap apel dan penyerahan tersangka, kuasa hukum Len Mukherjee, Arsa Sartika Silalahi menuturkan untuk saat ini kondisi kliennya secara psikisnya terganggu, diantaranya mengalami mah. Kalau psikisnya bulim tidak baik tapi sudah melakukan pemeriksaan memang sehat tapi mah tadi kambuh karena psikis kena jeti keadaannya agak naik turun, kata Arsa, Senin 10 Juli tahun 2023. Arsa mengatakan hal itu dikarenakan Len mendapat nasihat dari penyidik sehingga ia terharu. Bukan menangis karena dia ditahan. Untuk kasus ini, Bulin sangat kooperatif dan dia menerima kesalahannya, ungkap dia. Bulin berharap kasus ini bisa selesai secepatnya karena banyak karyawan yang mau dibiaya. Makanya, kita mengajukan lagi pengajuan tahanan tapi menunggu info selanjutnya, ujarnya. Kasih intel ke Jari Palembang. MF Hasibuan mengatakan saat ini pihak penyidik Kejati Sumsel melakukan penahanan terhadap tersangka Len Mukherjee. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara tersangka Len Mukherjee ke Pengadilan Negeri Palembang.